guys, kali ini aku mau isi bensin full tank di motorku ya guys. Isi full tank Pertamax. Kira-kira habis berapa untuk full tank Pertamax ya di pom bensin? Apakah lebih dari 200 ribu apa 100 ribuan ya? Oke, kita berangkat dulu ya. Jadi aku dehidrasi dan beli minum air mineral. Jadi panas banget hari ini dan aku mau on the way ke pom bensin atau SPBU. Bensinnya mana guys? Tunggu dulu, belum ke SPBU. Oke, kita berangkat dulu guys. Aduh, cuaca yang panas ini bela-belain untuk upload di YouTube. Oke, go. Untuk mengetahui full tanknya bensin di motor ini, aku mau coba sengaja untuk mengosongkan tangkinya ya guys. Ini tangkinya mungkin ada di 5 liter ya kalau nggak salah di dalam tangki motor ini ya. Dan aku mau tahu full tanknya berapa rupiah dan berapa liter ya untuk motor 250cc di Yamaha MT25. Oke, saksikan terus videonya sampai habis guys. Oke, ini menuju pom bensin guys. Sementara kondisi indikator bensin udah kerap kulit ya, dan di depan ini udah mau sampai pom bensin. Jadi kita mau isi full bensinnya ini dengan Pertamax ya. Kira-kira habis berapa? Kita lihat aja ya nanti. Nah, di sini pom bensin ya. Kita mau antri Pertamax. Sudah tiba di pom bensin langganan aku guys. Jadi setiap aku ngisi bensin, kalau nggak di luar kota atau di tempat jauh, ya pasti di sini guys, soalnya di sini self service dan juga nggak ngantri terlalu panjang guys. Jadi aku suka pom bensin di sini. Biasanya kalau nggak ngisi full gitu, atau kalau udah tahu mau ngisi berapa, kalau misalnya ngisi 50.000 atau 100.000 gitu, aku bayar duluan guys. Jadi aku bayar dulu berapa nominalnya, terus baru deh aku ngisi ke ininya, nozzle-nya. Nah, mungkin orang yang di depanku ini adalah orang yang ngisi full ya, jadi bayarnya setelah ngisi penuh baru bayar, tapi nggak tahu sih ngisi full apa enggak. Dan sekarang waktunya aku untuk ngisi bensin ya. Dan biasanya aku emang harus turun dari motor meskipun tangkinya di depan, dan biasanya nggak perlu turun, tapi aku usahain tetap turun kalau setiap ngisi bensin dimanapun, di Pertamina, di Shell, di BP. Jadi aku usahain untuk turun, dan itu demi keselamatan dan lebih sopan guys. Jadi aku dulu pernah ngisi bensin itu nggak turun dari motor ya, ya pakai motor ini. Jadi aku ngisi bensin, tiba-tiba bensinnya itu meluber dan kena semua sama celanaku, itu kena semua, kena bensin semua. Jadi rasanya perih gimana gitu. Kalau kena percikan api udah pasti terbakar ya diriku, soalnya munceratnya itu ke badan, arah badan aku ya, ke celana, ke paha. Jadi itu bensinnya benar-benar meluber. Nggak tahu pengaturan nozzle-nya atau di mana ya guys. Intinya itu untuk keselamatan kita dan keselamatan sesama
pengguna pom bensin ini ya. Dan untuk yang pertama kali isi bensin dengan cara self service begini, itu harus hati-hati juga ya guys, biar nggak meluber atau muncrat bensinnya. Karena kalau salah neken nozzle, nggak hati-hati neken nozzle, itu bisa muncrat guys atau luber. 179.000. Pengisian bensin sudah selesai dengan total 179.000. Sayang sekali screennya gelap ya guys. 179. Dan ibu ini nggak mau isi bensin sendiri guys, karena pernah muncrat katanya. Ya gimana ya, ini kan pom bensin self service, jadi harus ngisi sendiri. Jadi 179.000 untuk full tank, 179.000. Rp13 liter ya, di harga Rp12.950. Ya lumayan ya. Isi bensin sudah selesai dan waktunya geser. Oh ya, ini tutup tangki aku ini sedikit keras ya, sedikit alot, jadi perlu diperbaiki untuk next time-nya ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu gimana tipsnya, caranya biar tutup kunci tangki ini bisa lancar lagi, bisa nggak alot, jadi bisa enak lagi, gimana caranya, bisa tulis di kolom komentar ya guys, biar aku bisa memperbaiki tutup tangki yang lecet ini. Setelah selesai isi bensin udah full, indikatornya udah full. Yang tadi kelap-kelip sekarang udah full. Dan habisnya itu 13 liter guys, 13 liter. Dan harganya 12.000 berapa deh tadi, 12.900 ya kalau misalnya. Itu totalnya di 179.000 rupiah guys. Untuk full tank motor Yamaha MT250cc. Jadi untuk full tank motor 250cc ya segitu guys untuk isi bensin full tank pertama. Ini pertama kayak guys, bukan Pertalite. Jadi totalnya Rp179.000. Ya mungkin segitu dulu ya guys videonya. Dan jangan lupa bantu like, comment, dan share ya.